Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله رفعك شكرا نستمع كسي كتاب الله تعالى Allah masih lagi membenarkan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ni. Dapat kita menyambung daripada pengajian kita, kita idaman penuntut jilid yang pertama dalam bab baru nak masuk muka surat 21 Rumi, bab solat. Ya, 21. Ha. Yang mana kita masuk bab baru, dah masuk bab baru dah. Muka surat 45 kalau Jawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bab as-salah nombor yang ke-32. Kata pengarang, perkataan salat itu bahasa Arab. Salat-salat itu bahasa Arab. Dari sudut bahasa, asal maknanya doa. Itu masuk asal. Sebab tu kita kata selawat atas Nabi. Selawat-selawat itu berasal daripada perkataan salat. Selawat-selawat. Selawat-selawat tu berasal daripada solat. Solat. Solat tu maksud dari sudut bahasa, dia adalah doa. Jadi kalau kita kata, kalau pergi solat. Kita pun pergi doa. Tak salah lah di sudut bahasa. Itu dari sudut bahasa, bahasa Arab. Firman Tuhan, wasalli alaihim. Firman Tuhan, wasalli alaihim. Artinya, doakan bagi mereka itu. Dalam Quran yang disebut wasalli alaihim dengan maksud doakan. Doakan bagi mereka itu. Jadi wasalli itu maksud doa lah. Wasalli itu maksudnya doa. Itu dari sudut bahasa lah. Dan maknanya pada syarak pula, makna pada syarak ini yang kita nak pakai. Dari istilah syarak, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kalau ta'rif ni definisi, inilah definisi sembahyang yang sebenar. Apa maksud solat? Definisi dia, ta'rif dia. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Itulah dia. Apa dia? Perkataan dan perbuatan, perkataan, banyak yang keluar di mulut, perkataan yang kita panggil rukun qawli,
dan perbuatan-perbuatan yang kita panggil rukun fi'li, yang mana perbuatan dan perkataan tadi dimulakan dengan takbir. Itu first sekali masuk-masuk dengan takbir ataupun takbiratul ihram, dan disudahi akhir sekali dengan salam. Nah, itulah dia takrif sembahyang. Kalau kata sembahyang tu apa? Kita kena jawab, sembahyang adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir disudahi dengan salam. Dalam bahasa Melayu disebut sembahyang. Orang Melayu sebut sembahyang, senang je, sembahyang. Boleh ke kita nak sebut sembahyang? Boleh. Ada orang kata sampai tak boleh sebut sembahyang, melampau. Solat je, sembahyang tak boleh. Sembahyang, yang tu apa benda? Sembahyang, kita bukan sembahyang, kita sembah Allah. Sembahyang Maha Esa. Jadi bolehlah nak pakai bahasa Melayu. Cuma bahasa asalnya solat. Solat. Itu adalah takrif. Bahasa Melayu orang panggil sembahyang. Bahasa Arab dia panggil salat. Adalah sembahyang yang difardukan. Adalah sembahyang yang difardukan, yang wajib, yang diwajibkan atas manusia. Itu ialah disebut, itu ialah lima waktu sehari semalam. Sembahyang-sembahyang atau salat ni difardukan, wajib, fardu ain, yang diwajibkan ke atas manusia. Ke atas manusia. Sebenarnya bukan manusia je, manusia dan jin. Dalam kitab itu tulis manusia je, manusia dan jin. Dan dia adalah lima waktu sehari semalam. Kalau kita baca nota kaki kat bawah tu, siapa yang nampak? Nota kaki kecil kat bawah tu kan? Dia tulis sebab di atas ni ada nota kaki. Kita baca yang kat bawah tu, nota kaki tu. Nota kaki tu sandarannya yang macam mana boleh kata sembahyang tu yang wajib fardhu ain lima waktu, tak sembahyang berdosa ni, sandarannya kat mana? Firman Tuhan, wa aqimus solah, artinya hendaklah kamu dirikan sembahyang, yakni mengerjakan sembahyang. Dan hadis dalam itu dalam Quran, dalam hadis pun ada juga, hadis Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra'i 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Tu maksud dekat bawah tu. Allah Ta'ala telah memfardukan, mewajibkan ke atas umatku, kata Nabi, pada malam Isra', Isra' Mi'raj lah, 50 sembahyang. Dengan 50 sembahyang wajib, dengan sebab aku sentiasa berulang alik memohon keringanan hingga tinggal lima waktu sahaja sehari semalam. Kitab Bujairimi Iqna' muka 310-311. Di bawah. Kita biasa dengar lah kewajipan syarak yang tidak melalui Malaikat Jibril. Semua kewajipan syarak, puasa, zakat, kita haji, semua kewajipan kita, kewajipan syarak, semua melalui Malaikat Jibril mari bagi tahu. Jibril mari beritahu. Tapi hanya satu je kewajipan yang Nabi ambil direct, tak melalui Malaikat Jibril, pada malam Isra' dan Mi'raj, iaitu solat, sembahyang itulah. Satu-satunya rukun Islam yang difardukan dekat Mekah. Nah, kat Mekah Nabi duduk, Nabi menyampaikan 23 tahun keseluruhan, umur 40 sampai 63 kan. 40 tu Nabi terima wahyu Iqra' tu kat Gua Hira. Nabi wafat dekat Madinah umur 63. 40-63 maknanya 23 tahun Nabi menyampaikan setelah dilantik menjadi Rasul. 23 tahun tu Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi 13, 10, 23 lah. Masa duduk di Mekah tu, apa yang diwajibkan ke atas orang Islam yang beriman pada waktu tu? Tak ramai waktu tu. Ada riwayat kata 500 orang je. Berapa belah tahun tu 500 orang je beriman. Yang ramainya bila Nabi hijrah. Jadi apa kewajipan yang perlu dibuat ketika 13 tahun masa di Mekah? Tak ada sembahyang, tak ada. Tak sembahyang pun. Nabi menerapkan tentang akidah. Jangan mensyirikkan Allah dan mentauhidkan Allah selama, bukan 13, umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari. Masa tu baru Isra Mi'raj. Jadi maknanya 11 tahun lebih, hampir 12 tahun
Satu benda je Nabi sampaikan, iaitu jangan mensyirikkan Tuhan, jangan mensyirikkan Allah, jangan mensyirikkan Allah, mengesakan Allah. Itu je yang Nabi sampaikan. Dekat-dekat 12 tahun. 11 tahun setengah. Kalau kita fikir balik, Nabi menyampaikan 23 tahun. Kalau 23 tahun tu separuh daripada 23 tahun tu 11 tahun setengah. 11 tahun setengah tu Nabi menyampaikan 11 tahun setengah yang pertama, Nabi menyampaikan satu aje, iaitu jangan mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu aje. Malah bukannya 11 tahun setengah, lebih 11 tahun setengah, hampir 12 tahun. Jadi kalau kita tengok dari sudut syariat, yang wajib sembahyang, wajib puasa, zakat, semua-semualah kewajipan, kewajipan yang lain, cuma tak sampai separuh kerasulan Nabi. Nabi sampaikan tak sampai, kalau nak kata separuh pun boleh lah, tak sampai. Jadi kalau sepatutnya 11 tahun setengah, Nabi menyampaikan cuma 11 tahun aja. 11 tahun je tentang syariat ni. Yang macam-macam ni kita mengaji tak habis-habis tu, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, ni halal, ni haram tu, 11 tahun lebih. Malah 11 tahun yang awal, malah hampir 12 tahun, lebih yang tu lagi beberapa bulan tauhid. Maknanya kalau kita nak bandingkan ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan, jauh lebih penting, jauh lebih besar daripada segala ilmu yang lain, sebab separuh, malah lebih separuh kerasulan Nabi cerita tentang tauhid. Okay. Jadi pada umur Nabi 51 tahun 8 bulan, maka berlakulah Isra dan Mi'raj, maka di waktu itu barulah diwajibkan untuk solat 5 waktu, baru setelah 11 tahun lebih, hampir 12 tahun, baru cerita sembahyang. Betul, anak-anak kita kecil-kecil, awal-awal lagi terapkan akidah dulu, tauhid dulu, bukan sembahyang. Sembahyang Nabi kata murus sabiyya bisalah idza balagha sab'a sinin, suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun, suruh aja. Wa idza balagha 'ashra sinin, bila sampai umur 10, fadribu, kalau dia tak sembahyang baru pukul 7. Maknanya awal daripada tu dia dah mula boleh bercakap, dia dah mula kenal mumayyiz, baik buruk dah tahu dah, tauhid dulu. Masuk 7 tahun sembahyang dan tauhid, tapi tauhid dengan sembahyang tekan tauhid lagi, tentang ketuhanan dulu, tentang Nabi dan Tuhan, Allah dan Rasul, tu dulu. Sembahyang duduk nombor 2 walaupun umur 7 tahun. 8, 9, 10 baru sembahyang penting. Baru sebab apa penting? Kena sungguh, sebab kalau tak sembahyang Nabi suruh pukul, mana baru penting umur 10. Habis awal tu tentang ketuhanan. Tapi kita ke anak kita ni, kita fokus benda lain, suruh belajar tuition itu ini, belajar sekolah. Bukan kata jangan belajar, fokusnya sepatutnya tauhid. Tengoklah apa jadi generasi sekarang. Generasi sekarang tu anak-anak kita tu lah zaman 2000. Tengok kalau lahir 2000-2005, sekarang umur apa? Tengok kenapa jadi keruntahan tu. Sebab tu lah, benda yang penting kita tak apalah, nanti dia belajar lah kat sekolah. Padahal tentang Nabi dah ajar kita, bukan Nabi ajar lah, secara tak langsung lah, separuh kerasulan Nabi. Terima ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq, tak payah semayang, tak payah puasa, semua tak payah waktu tu, sehingga separuh kerasulan. Lagi separuh lagi Nabi nak wafat, baru cerita tentang semayang, tentang benda-benda lain. Tapi kita terbalik lah kita ni, dia tauhid dulu. Sekarang ni fitnah tentang akidah sangat berleluasa. Fitnah kerosakan akidah sangat berleluasa. Tak semayang, boleh tengok anak kita tak semayang. Tak semayang tu, semayang senang boleh nampak. Akidah dalam hati dia, kita tak tahu apa. Dia belajar macam mana, tak tahulah belajar online ke apa ke. Sekarang ni. Bahaya sangat-sangat. Kecil-kecil lagi kena ajar dah. Umur dia sejak boleh bercakap, dia boleh faham apa cakap, dah ajar dah. Kadar dia lah. Takkan nak buka kitab tauhid pula depan dia. Kadar dia lah. Bagi dia takut pada Allah, bagi dia sayang pada Rasul, bukan takut pada hantu. Jangan keluar tu hantu-hantu, kita duduk sibuk kat situ. Sedangkan kenalkan dia dengan Allah. Takut jangan nanti Allah marah, nanti Allah suka, nanti Allah sayang, nanti Allah marah, tu ayat-ayat macam tu, nanti Nabi marah. Kecil-kecil ni, kadar dia lah. Umur 10 tahun baru kita pukul kalau dia tak sembahyang. Jadi antara satu-satunya kewajipan yang diwajibkan, yang difardukan di Mekah, satu je, iaitu sembahyang. Yang lain semua di Madinah. Dan Nabi turun 9 kali. Turun naik 9 kali. 50 turun. 50 betul turun naik 45.
Kisah tu biasa kita dengar lah kot. Sampai last kali lima, turun tu jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat aku dicuba dengan kefarduan. Sehari dua kali, sehari dua semayang je. Dua waktu je. Gagal. Padahal umat aku lebih kuat, lebih besar, lebih panjang umurnya Nabi Musa. Tapi itu pun gagal. Tiba-tiba engkau, dah lah kecil-kecil. Kan umat Nabi kecil-kecil kan? Halu-halu. Umur pendek. Nabi kata umat aku 60-70. Umur pendek, lemah, lembek. Kita umat Nabi. Umat dulu kau. Dia tebuk bukit. Umat Nabi Hud, bukit tu, dia tubuk. Buat rumah dalam tu. Kita kecil-kecil. Akhir zaman, tiba-tiba sembahyang 50 waktu. Nabi Musa kata tak ada harapan. Pergilah minta diskaun. Pergi sampai 9 kali. 9 kali akhir sekali lepas 5. Tak cukup. Umat aku 2 je sehari. Pun tak boleh buat. Nabi kata aku malu dah 9 kali minta dah. Tak apalah. Maka kita sembahyang 5 tu pahala macam 50. Terima kasih kat Nabi Musa. Nanti kita jumpa Nabi Musa bila-bila nanti kan. Kiamat nantilah. Terima kasih kat dia. 5 pun. Punyalah. Kalau buat statistik, yang saya ingat statistik yang saya sendiri buatlah dulu kat, tapi kat Lembah Kelang lah, 2019. Bila dibuat statistik dekat budak sekolah rendah, berapa orang sebelum datang sekolah sembahyang? Kalau ada 100 orang, 2 orang je. Sekolah menengah. Sebelum datang sekolah tu berapa orang sembahyang subuh? Sebelum datang tu. Buat statistik. 100 orang, 10. Tapi budak-budak sekolah menengah ni cekedik sikit, entah dia menipu apa tahu statistik tu. Sekolah rendah, 2. 100 orang tu 2 saja. Maknanya 2% lah. Lepas tu pula budak-budak sekolah rendah tu buat lagi, tanya dia, pernah tengok tak mak atau ayah dia sembahyang? Dalam 100 orang, 10 orang pernah tengok mak ayah dia sembahyang. Pernah tengok. 90 lagi tak pernah tengok. Bukan kata tak sembahyang, tak pernah tengok. Kita kata tak pernah tengok. Takkanlah di hidup budak tu hidup 8-9 tahun tak pernah tengok sekali pun. Tak pernah tengok sembahyang. Sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah tak pernah tengok. Sembahyang di masjid pernah kadang-kadang. Mesti ya. Mungkin sembahyang Jumaat ke, sembahyang raya ke. Ahli sunat wal Jumaat kan. Itu yang berlaku tu. Itu 2019. Tak tahulah. Jadi penting. Buat sembahyang ni penting. 5 pun tak boleh buat. Nabi tak suruh pukul pun. Jika anak tu tak puasa, Nabi tak suruh pukul. Jika anak tu mencuri, Nabi tak suruh pukul. Tak. Anak tu buat apa-apa, pukul lah orang, bully orang. Malah mencuri harta orang pun. Nabi tak suruh pukul. Jangan pukul anak kamu apabila dia mencuri, tak ada. Tapi hanya satu je Nabi suruh pukul, tak sembahyang. Kita semua anak kita buat salah, semua kita pukul. Kecuali sembahyang dia tak pukul. Nampak? Terbalik kot. Dia pecahkan pasu bunga jiran. Kita pukul. Lain kali hati-hati sikit. Pak sekali. Aku ayah kena ganti, mak kena ganti. Dahlah mahal pasu bunga dia. Buat apa-apalah. Apa-apa yang buat pergi bergaduh. Ayah tambah lagi dengan rotan dekat rumah. Padahal dah kena rotan dekat sekolah dah sebab bergaduh. Tapi Nabi tak suruh pukul. Tak puasa. Semua-semualah dia pukul, cubik, pukul, penampar. Sebab dia buat benda-benda yang kita anggap besar, iaitu mencuri sebagainya. Sedangkan Nabi tak suruh pukul pun. Malah tak boleh pukul. Rosak budak tu. Hanya satu je boleh pukul. Tak semayang. Tapi dalam banyak-banyak, tak semayang tu yang paling. Alah. Tak semayang je pun. Bukan curi. Bukan isap dadah. Kita gitu. Padahal tak semayang tu. Tak semayang tu yang kena pukul. Yang lain tak payah pukul. Habis tu buat apa? Buatlah sesuatu, nasihat dan sebagainya. Dia tak boleh. Bila budak tu mencuri contohnya, dalam keadaan dia tak ada pun tanggungan dia. Dia mana ada tanggungan nak kena, esok nak makan apa, anak, isteri. Mana budak bawa umur 8 tahun? Nak fikir akan datang nanti nak beli kereta. Mana budak tu fikir umur 8-9 tahun. Tiba-tiba mencuri juga. Maka fikirannya telah rosak. Rosak. Yang mencuri ni bila fikir, Allah macam mana nak beli kereta, nak beli itu, nak hidup mewah. Barulah mencuri. Ini tak, dia tak ada fikir apa. Dia mana tahu apa budak lagi. Tapi mencuri. Maka fikirannya telah rosak. Pukul, rosak lagi. Hancur terus. Tak boleh. Tapi kalau tak semayang, kena pukul. Tak semayang kena pukul. Umur 10 lah. Umur 7, 8, 9 tak boleh pukul. 10. Umur 10 baru pukul. Itu pun setelah puas nasihat umur 7, 8, 9. 3 tahun nasihat, tak boleh pukul. Masa tu 3, semayanglah. Dia pula buat main-main. Masa buat main-main macam mana? Masuk bilik air, bunyi air. Pish, 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 pish.
Lepas tu masuk bilik, tutup kunci pintu, buat bunyi entak-entak kaki, dang 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 dang, macam konon-konon sujud. Tak apa eh? Macamlah kita tak tahu. Dia menipu. Tapi mesti kena sembahyang, suruh sembahyang dan mesti sembahyang. Dan kalau tak sembahyang, pukul. Umur 10. Kita begitulah. Penting sangat-sangat. Akhir zaman lagi penting. Bukan akhir zaman, ni dah akhir zaman dah. Akan datang lagi. Lagi penting sembahyang sahaja yang dapat menegah mereka. Kita tak lama mati. Anak-anak ni akan datang lagi 20 tahun. Macam mana? 20 tahun lagi. Risau aja. Risau je nak beranak lah biasanya. Senang tak ada anak tak payah risau. Kita mati dah waktu tu. Pada asalnya wajib, okey ni sembahyang eh. Pada asalnya wajib diperbuat tiap-tiap wajib diperbuat tiap-tiap fardu itu dari awal waktu sebagai wajib yang panjang masanya. Wajib yang kan wajib sembahyang lima waktu, wajib sembahyang lima waktu tu, wajib-wajib tu dipanggil wajib yang panjang waktunya. Istilah pekah dipanggil wajib muassak. Muassak ni kewajipan wajib, tapi dia boleh buat bila-bila dan waktunya. Macam haji. Haji ni wajib muassak. Wajib, tapi bukan mesti wajib tahun ni. Wajib muassak. Selama hidup, mampu, wajib pergi. Nah, cukup semua, wajib pergi. Bila? Boleh masa muda-muda boleh. Masa tua-tua boleh. Janji pergi selama sebelum mati. Dia panggil wajib muassak, wajib yang luas. Sama juga sembahyang. Sembahyang adalah wajib yang muassak, wajib yang luas. Daripada masuk waktu, wajib, hingga tinggal secukup-cukup masa mengerjakan dia. Itu wajib. Jadi maknanya katalah, kita ambil sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur 1.5, mudah kira lah. Sembahyang Asar 4.5. Jadi kewajipan muassak, luasnya kewajipan sembahyang Zuhur adalah 1.5 sampai 4.25. 4.5 Asar. Kewajipan muassak 4.25. Pukul 4, pukul 1.5 sampai pukul 4.25. Dia panggil muassak. Bila-bila boleh buat? Tak ada masalah. Buat 1.5, 2.5, 3.5, 4.25 boleh. Last kali 4.25. Okey. Habis kalau dah 4.26 dengan maksud lagi 5 minit nak habis, apa namanya? Hingga tinggal cukup secukup-cukup masa mengerjakan dia, ketika itu wajib dikerjakan serta-merta. Bila wajib buat, terus sekarang juga wajib buat. Bila cukup-cukup, kalau sembahyang ni cukup-cukup, salam-salam habis waktu. Waktu tu wajib. Tak buat berdosa. Tapi selain daripada tu, tak buat tak berdosa. Sebelum tu. Kadang kita biasa dengar kadang-kadang kan, niat baik tapi matlamat baik, tapi matlamat tidak menghalalkan cara. Dia sebut apa ni, tengok pukul 3 petang ni tak sembahyang Zuhur lagi, apa melambat-lambatkan sembahyang, berdosa tu. Jangan, tak berdosa jangan cakap berdosa. Ada kita tengok berdosa melambat-lambatkan sembahyang dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa ada kerja sembahyang pukul, tengok ni dah pukul 4 dah ni Zuhur tak sembahyang lagi. Apa melambat-lambatkan sembahyang? Berdosa ni. Nak marah dia melambatkan sembahyang tak apa. Yang kata berdosa tu kenapa? Tak berdosa, tak berdosa. Dia kewajipan tu sehingga cukup-cukup. Kalau kata sembahyang Asar dia kena sembahyang 10 minit sebab dia ada masalah pergerakan, sembahyang dia lambat sikit 10 minit, maka waktu yang luas adalah sampai 4.20 sebab 4.5 Asar. Jadi kalau dia sembahyang 4.20 jangan kata berdosa. Habis tu elok sangatlah sembahyang lambat. Bukan kata elok atau tidak. Tak berdosa, jangan kata berdosa. Tu je. Bukan menggalakkan pakat-pakat kita sembahyang lagi tinggal 10 minit sebelum habis. Bukan. Tak berdosa, jangan cakap berdosa. Berdosa, jangan cakap tak berdosa. Tu je. Kadang-kadang matlamat baik. Nak pesan supaya sembahyang awal waktu. Tapi sebab berdosa tu kenapa? Mana boleh dosa pahala ni? Mana boleh kita rasa baik kita buat tu? Tak boleh. Dia ada hukum hakam dia. Jadi, tak berdosa. Walaupun setiap hari dia sembahyang lagi 10 minit, lagi 7 minit. Bergantung pada dia lah dia sembahyang tu berapa lama. Mungkin muda-muda tu 5 minit je kot. Ni sembahyang yang sah eh. Bukan sembahyang laju-laju sampai tak sah. Itu awal-awal. Ni sembahyang yang sah. Dia sembahyang 7 minit. Okey, lagi 7 minit nak habis. Dia sembahyang. Tak berdosa. Jangan cakap berdosa. Bukan bermakna perbuatan itu baik. Tidak. Tapi tidak berdosa. Jangan cakap berdosa. Cuma kalau kita nak nasihat, apalah sembahyang lambat-lambat. Bukannya ada kerja pun tadi. Nak nasihat kan? Allah tak pernah pun lambat bagi kau makan. Lunch tadi, tengah hari tadi, memang Allah bagi 12.30 pukul 1, mesti makan, mesti kenyang.
Tak pernah pun miss. Kali hari tu tak ada duit nak makan, kena makan pukul 5 petang baru makan. Pukul 4:30 petang baru boleh makan. Sebab duit tak ada. Tak pernah pun Allah bagi engkau macam tu. Engkau pula nak menghadap dia lambat-lambat. Macam tu tak apa. Tapi jangan cakap berdosa. Dia tak berdosa, jangan cakap berdosa. Walaupun niat tu baik, tak boleh. Benda tak berdosa, jangan cakap berdosa. Cuma cakap tak elok, kurang adab. Boleh lah. Tak sedar diri. Boleh? Apa lagi? Tak berterima kasih kepada Allah yang sentiasa on time. 8 je breakfast. 8 breakfast bagi makan. Tiba-tiba nak bila nak diwajibkan untuk bertemu Allah semayang, tiba-tiba buat ujung-ujung. Apa? Tak ada respect. Boleh. Tapi berdosa tak boleh cakap lah. Sebab tak berdosa. Sebab tu dia kata muasak. Okay. Yang pertama Zuhur. Dia kata yang pertama Zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Waktunya bila masuk Zuhur ni yang kata wajib tadi. Mulai dari gelincir matahari. Gelincir dia panggil zawal. Zawal. Gelincir matahari di tengah-tengah langit. Di tengah-tengah langit dia panggil istiwa. Istiwa yang kita panggil khatul istiwa tu. Tu asal bahasa Arab tu. Khat adalah garisan. Istiwa adalah tengah. Khatul istiwa. Dapat kat bahasa Melayu. Khatul istiwa. Bukan khatul istiwa. Khatul istiwa. Okay. Khat istiwa. Dia ada garisan tengah istiwa tu. Yang mana ni bulan berapa? Ini bulan 5 ni. Ini ada istiwa azam dia panggil. Bulan 5 dengan bulan 7. Ada istiwa azam. Matahari betul-betul atas kepala. 27 hari bulan 5. Tak silap. 27 atau 28? 27 atau 28 lah. Tak, dia sebab dia tahu lompat tak tahu lompat. Itu dia lain sikit. Dia kena check ke tak? Kalau Februari tu tengok berapa hari bulan. Sebab tu dia jadi 28, 27 tu. Jadi kena check balik lah. 27 atau 28? Saya ada tengok baru ni siapa Jabatan Agama Islam mana tah buat keluar 2-3 hari lepas. Cuma tak tengok berapa hari bulan. Dia sama ada 27 atau 28. Kalau ada tahun lompat, maksudnya tahun lompat ada mula 28 betul ada 29 kan? Doa? 28. 28 ni? 28 lah. Kadang-kadang dia boleh jadi 27. Kadang-kadang dia boleh jadi 27. Bergantung kepada tu lah. Jadi boleh check. Kenapa? Matahari betul-betul atas Kaabah waktu tu. Ni Kaabah. Kotak Kaabah. Straight matahari atas. Straight. Bila matahari straight atas tu, semua yang pada waktu itu 5:16, 5:18 petang, pada waktu itu semua yang ada bayang-bayang semua menghadap ke Kaabah pada waktu itulah. Jadi boleh kita cek kiblat rumah kita, jangan lupa. Jangan lupa pergi kat depan rumah pacak. Kalau ada matahari mujur, kalau tak ada, kalau hujan ke tak apa. Tunggulah pula bulan 7. Bulan 7 ada lagi 16. 16 Julai. Dua kali je setahun. Lepas tu tak boleh check dah. Kena panggil pejabat agama. Dia punya alat tu. Kena bayar. 100 lebih. Ini tak payah. Kompas ni made in Allah Ta'ala. Letak pacak. Orang dulu senang ni. Dia buka nakuk. Dia buka apa? Jendela tingkap tu. Kan dia buka. Kan ada tiang kat tengah-tengah yang untuk kita tu. Tengah tu. Matahari sana suluh. Terus ada kat dalam rumah. Tanda. Tenang. Orang dulu lah. Sekarang pakai ini tak ada lah tiang. Jadi kena pergi depan rumah. Tanda. Garis. Garis. Itu ada betul-betul kiblat. Takut-takut kita sembahyang tengok-tengok salah kiblat. Kiblat kau ni, kita sembahyang kau ni. Macam mana? Dah sembahyang 30 tahun kat rumah tu. 20 tahun. Padahal setahun boleh dua kali cek. Kita sambil lewa kan. Dia panggil istiwa. Istiwa azam. Setahun dua kali. Jadi waktu Zuhur ni bila jadi? Bila zawal, iaitu gelincir matahari. Matahari atas, asalnya atas kepala. Kita duduk bawah, atas kepala asalnya. Kemudian kalau kita pacakkan kayu, matahari betul-betul atas kepala kita kat Malaysia ni, seolah-olah bayang-bayang kita bawah tapak kaki ya, sebab betul-betul atas daripada sini. Masa matahari ke sini, bayang-bayang ke sana. Kalau matahari sini, bayang-bayang ke sini, hati-hati pelik tau. Terhantu apa. Matahari ke sini, bayang-bayang mesti ke sana. Okay. Ni pagi ni, pagi sampai pukul 1 lebih kurang, dia betul-betul hilang bayang-bayang. Mana bayang-bayang? Tak ada. Dia dah bawah tapak kaki sebab betul-betul atas. Bila dia ke sana sikit, nak ke sana nak terbenam, ke sana sikit, mata bayang-bayang ada kat sini. Ke sinilah pula. Okey. Masa ada je bayang-bayang nampak je sikit, dia panggil zawal. Tu zawal maksud. Maka masuklah waktu Zuhur. Kadang-kadang kena buat kat benda tu, tengok jam juga. Cuba pacak sekali. Pacak tengok. Oh, dah masuk Zuhur dah. Tu tengok betul tak takwim kita. Okey, biasanya betul lah. Okey.
langit tengah hingga jadi bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda lain. Nah, itu dia punya waktu. Mula-mula daripada bayang-bayang dia gelincir je, zawal je nampak sikit, bermulalah zuhur. Sampai bila? Lama-lama-lama-lama matahari makin turunlah, nak terbenam. Bayang-bayang ke sana. Bila bayang ke sana, dia pendek, makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin panjang lah. Bayang-bayang nak terbenam ni. Makin panjang, makin panjang, makin panjang. Bila bayang-bayang tu sama panjang dengan kayu yang kita pacak kan, sama panjang, itu border, sempadan di antara zuhur dan asar. Lebih je sikit, asar masuk. Lebih je. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab Hanafi, satu setengah. Satu panjang, tambah lagi setengah. Sebab tu mazhab Hanafi sembahyang lambat, pukul 5 lebih. Tu pergi Majlis India. Dia sembahyang pukul 5 lebih. Sebab dia satu setengah ke satu suku gitu mazhab dia. Mazhab Syafi'i tidak. Panjang bayang-bayang, itu sempadan. Panjang kayu yang dipacak. Lebih sikit aja, lebih sikit aja. Maka dah masuk asar. Lebih kurang 4 lebih, 4 setengah. Okay. Itu masuklah asar. Sehingga jadi bayang-bayang sesuatu benda yang dipacakkan sama panjang dengan benda lain. Daripada benda itu lain daripada bayang-bayang rembang yang sedia ada pada ketika matahari itu di tengah-tengah langit. Dia ada satu, kalau dekat Malaysia ni ada satu, dia panggil bayang rembang. Di tempat lain macam Mekah tak ada. Bayang rembang ni terjadi sikit lah secara ringkas. Ni orang belajar, sains belajar, tu dia tahulah. Matahari ni, kita kalau kat sini, dia bukan betul-betul duduk atas kepala, tidak. Dia sengit sikit, kecondongan bumi dengan matahari tadi, apa-apa, yang jadi empat musim tu. Bila dia sengit sikit, masa matahari tu, betul-betul ada atas, sepatutnya, kalau kayu yang dipacak, matahari betul-betul dekat atas, masa matahari nak naik, bayang-bayang ke sana. Bila mai betul-betul atas, sepatutnya bayang-bayang tak ada. Bila ke sini, baru bayang-bayang timbul balik. Okay? Sebenarnya bila atas-atas, ada bayang-bayang juga. Tapi bayang-bayang dia tu kat sini. Macam ni. Dia pelik sikit. Sebab matahari tu sebenarnya bukan betul-betul atas kepala. Dia sengit sikit. Jadi dia kecil kat sini. Nama bayang-bayang tu rembang. Besar tali kasut dia. Kecil. Besar tali kasut dia. Ha, itu tak kira. Tak nak masuk yang tu. Itu sebab matahari dengan bumi tu dia sengit sikit. Apa? Kecondongan berapa? Dua. Lupa lah. Belajar dulu. Belajar dulu jawab periksa. Tak ingat lah. Dia, kecondongan dia ada sikit. Berapa darjah sengit. Bila sikit tu dia jadi 4 musim tu. Kalau tidak, takkan boleh jadi 4 musim. Okay? Itu dia panggil bayang-bayang rembang. Dekat Malaysia ada setengah tempat tak ada bayang-bayang tu. Sebab matahari betul-betul atas kepala. Dia tak sengit. Okay? Maka sepanjang waktu itu, dia bahagi pula kepada 5 waktu. Kena bagi 5 pula sepanjang waktu tu. Daripada matahari gelincir sampai kayu yang dipacak sama panjang. Atau mudah kata daripada 1.5 sampai 4.5 tadi, zuhur tadi. Bagi 5. 1.5, 2, 3, 4. 3 jam. 3 jam bahagi 5 waktu. Bagi 5. Pertama, waktu fadilah. Waktu yang ada kelebihan. Waktu dia panggil awal waktu. Dia panggil awal waktu. Ini kan semayang awal. Semayang awal. Semayang awal. Ni nak dapat fadilat. Bukan wajib. Tu kata jangan. Apa ni semayang waktu? Semayang lewat-lewat. Berdosa ni semayang lewat-lewat. Jangan kata gitu. Tak berdosa, katalah tak berdosa. Yang berdosa semayang sampai habis waktu. Dia kenapa nak suruh semayang waktu? Nak fadilat. Semayang waktu banyak fadilat, besar fadilat. Tu okey. Sebab nak fadilat yang awal waktu. Bila ni? Iaitu sejak mula masuknya tergelincirnya matahari hingga tamat semayang dan segala sunat-sunatnya. Contohnya matahari, okey. Pop gelincir. Kalau kita kata mudah ke 1.5. 1.5 kita duduk luar. Kita kira balik rumah. Ini untuk kira aje. Untuk ambil masa berapa minit. Waktu yang besar pahala. Balik rumah, mandi kot. Kalau kotor tengah buat kerja, cangkul ke apa. Mandi, cari baju. Mandi, ambil wuduk. Cari baju, pakai. Cari kiblat, letak sejadah. Sembahyang qabliyah. Dan sembahyang zuhur. Dan sembahyang ba'diyah. Agak-agak berapa masa? Kalau kata 15 minit, 15 minit tu lah. Dia panggil waktu fadilah. Waktu yang paling-paling besar. Azan je. Maksudnya masuk je waktu, terus. Untuk semayang. Mungkin kita kata setengah jam tak? Setengah jam lah, setengah jam. Setengah jam yang pertama. Adalah waktu fadilah. Siapa semayang setengah jam pertama, itu dapat fadilat besar. Besar fadilat dia. Kedua, waktu ikhtiar. Yang ini waktu ikhtiar. Ataupun waktu pilihan. Bagus juga waktu ni. Iaitu selepas waktu fadilah, lepas setengah jam. Kalau kita ambil tadi, 1.5 zuhur sampai pukul 2. Start pukul 2, 1 minit. Hingga sebelum waktu secukup-cukup masa mengerjakannya. Maksudnya, okey, berapa untuk semayang zuhur, berapa minit? Semayang saja. Katalah dia semayang, janji sah, 7 minit. Okey, 4.5
asar. Makna paling terakhir sekali adalah 4:23. Jadi bermula pukul 2:01 minit sampai 4:23 itu dipanggil waktu ikhtiar, waktu pilihan. Bukan waktu berdosa sembahyang. Itu kata janganlah melambatkan sembahyang nanti berdosa. Tak. Waktu. Sampai apa? 4:23. Ambil mana 4:23 tu? Ambil 4:30 asar, tolak 7 minit. Ambil mana 7 minit? Dia sembahyang 7 minit. Kalau dia sembahyang 10 minit, ambillah 10 minit. Ha, itu dipanggil waktu ikhtiar. Boleh sembahyang waktu, tak ada masalah pun. Cuma tak dapatlah pahala macam setengah jam yang pertama. Awal waktu. Yang ketiga, waktu uzrin, waktu uzur. Iaitu waktu uzur ni bukan waktu sakit. Namanya waktu tu waktu uzur. Iaitu waktu asar bagi orang yang sembahyang jamak takhir. Ha, waktu asar bagi orang jamak takhir. Ini cerita Zuhur ni, apa cerita asar pula? Waktu asar, waktu Zuhur yang ada pada waktu asar bagi orang yang jamak takhir. Orang yang buat jamak takhir, dia akan buat Zuhur dalam asar. Kalau buat Zuhur dalam asar, takkan jadi adaan, dia akan jadi qadaan. Sebab nak adaan, dia mesti Zuhur dalam waktu dia. Tiba-tiba dia musafir, dia dibenarkan untuk jamak takhir. Bila dia buat jamak takhir, maksudnya ketika waktu yang pertama Zuhur, dia niat nanti aku tak nak semayang Zuhur kat sekarang ni, nak semayang waktu asar nanti. Istilahnya jamak takhir. bila masuk asar, dia pun semayang Zuhur ni. Dia sebenarnya semayang Zuhur tu dalam waktu Zuhur, bukan waktu asar. Memang dah masuk asar, tapi dia semayang waktu Zuhur. Dia panggil waktu uzur. Macam contohnya macam ni lah, mudah-mudah kata lah. Waktu Zuhur dia, bebat dia musafir, cukup syarat, maka dia boleh jamak. Maka dia pun berniat, aku tak nak semayang lagi Zuhur sekarang. Waktu ni, aku nak semayang waktu asar nanti, yang dinamakan jamak takhir. Dia seolah-olah ambil dalam 10 minit lebih kurang, 7 minit lebih kurang, dia boleh ambil waktu tu. Masuk poket. Lebih kurang lah, untuk faham. Bila sampai je waktu asar, nak semayang jamak takhir, dia buat keluar waktu tu untuk dia seorang. Maka dia semayang sebenarnya waktu Zuhur, yang mana dia ambil letak pada asar. Dia panggil waktu uzur. Sebab tu niatnya adaan. Sebab adaan apa semayang waktu asar? Tak, aku semayang waktu Zuhur. Waktu Zuhur apa sekarang dah masuk asar? Aku ambil Zuhur tu, aku simpan kejap, ambil tarik waktu tu. Boleh ke? Bagi aku boleh, kerana aku musafir, cukup syarat. Lebih dua marhalah apa semua. Dia panggil waktu uzur. Waktu asar bagi orang yang semayang jamak takhir. Jadi sebab tu dia niat adaan. Tapi kalau dia tak niat awal-awal ketika dalam Zuhur, dia tak niat pun nak buat jamak takhir. Aku musafir ni, tak niat pun. Berlalu Zuhur, bila habis Zuhur, masuk asar, Allah, lupa nak niat. Dia semayang Zuhur tadi jadi qadaan. Memang dia kena semayang juga. Zuhur tu qadaan, asar tu jadi adaan lah. Kenapa Zuhur jadi qadaan? Sebab dia tak niat masa waktu Zuhur. Kenapa? Kena niat. Niat tu seolah-olah ambil spare sikit, sedikit waktu, berapa minit untuk dibawa ke asar. Namanya waktu uzur. Okay. Sebab tu jadi adaan juga. Yang keempat, waktu makruh. Iaitu dalam secukup-cukup masa saja. Ini waktu makruh. Sembahyang Zuhur berapa minit? Kau sembahyang berapa? 7 minit. Dia sembahyang cukup-cukup 7 minit lagi nak habis. Dia panggil waktu tu waktu makruh. Waktu tu waktu memang berbahaya, makruh. Itu baru makruh. Kalau 10 minit sebelum tu sembahyang, 10 minit sebelum habis, tak makruh. Waktu ikhtiar dia panggil. 10 minit. 9 minit sebelum habis waktu, waktu ikhtiar. 8 minit sebelum habis waktu, waktu ikhtiar. 7 minit, waktu makruh. Waktu karahah, waktu makruh. Sebab bahaya, waktu yang bahaya. Masih lagi tak haram. Masih lagi tak haram. Tak boleh kata haram. Apa benda ni? Sembahyang lagi 7 minit nak habis. Dengan sengaja engkau sembahyang. Haram, berdosa, tak boleh. Sebab makruh mana berdosa? Bila waktu haram? Ni baru boleh cakap haram. Waktu haram iaitu tidak sempat habis mengerjakan, sudah masuk waktu asar. Dia semayang asar 7 minit. Lagi 5 minit. Dia semayang Zuhur 7 minit. Lagi 5 minit nak masuk asar, baru semayang Zuhur. Memang tak sempat. Maka dia semayang tu waktu haram. Baru boleh kata, apa lambat semayang? Berdosa ni. Baru boleh kata. Okay. Yes. Yang kedua, dah tadi Zuhur ni asar pula. Asar senang je lah, dia sama macam Zuhur tadi. Asar empat rakaat. Tadi Zuhur empat rakaat, ni asar empat rakaat. Waktunya mulai dari bayang sesuatu benda itu jadi lebih jadi panjang lebih sekali ganda benda itu. Tolak bayang tengah langit, bayang rembang tadi, hingga terbenam masuk matahari. Tadilah sama panjang, lebih sikit, maka masuk asar. Bermulalah asar, kalau mudah kita kata 4:31 lah. Mudah-mudah nak kira je. Sebenarnya bukan ya. Tak sampai kan. Tak, nak mudah kira senang.
Jadi bila masuk waktu asar, sampai bila asar tu? Sampai terbenam masuk matahari. Terbenam masuk matahari. Maksudnya tenggelam habis matahari. Kalau matahari tu, ni matahari, dia nak terbenam lah. Ni tengok kaki langit, nampak lagi. Yang ni jangan tengok celah ni, tengok yang atas ni. Lama-lama, masa waktu ni masih lagi ada asar. Kalau nampak matahari. Dia panggil bulatan matahari nampak lagi. Sehinggalah sampai sini. Habis ni, yang ada cuma cahaya je. Syafaq dia panggil. Cahaya ada, tapi matahari, lingkaran matahari, bulatan matahari tak nampak dah di kaki langit. Waktu tu, barulah habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Tapi cahaya ada lagi. Sebab bila dia terbenam, dia cahaya matahari ada lagi. Itu yang jadi gelap-gelap. Macam nak gelap tak gelap, jadi kuning, jadi merah. Syafaq dia panggil. Syafaq. Masa syafaq tu, barulah masuk maghrib. Baru masuk maghrib. Maka habislah asar. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada lima waktu juga. Sama macam Zuhur, asar tadi. Cuma bezanya waktu uzur itu bagi Zuhur dan bagi orang yang semayang jamak takdim. Terbaliklah balik. Samalah. Sebab jamak takdim, kalaulah nak semayang asar pada waktu Zuhur, mana boleh? Tak sah. Oleh kerana dia cukup syarat, dia boleh jamak. Yang jamaknya dia memilih untuk jamak takdim. Ambil asar masuk dalam Zuhur. Jadi seolah-olah dia main Zuhur ni, nak buat jamak takdim, cukup syarat dah ni. Dia ambil asar tu walaupun tak masuk lagi, letak dekat sebelah dia. Lepas dia main Zuhur, dia main asar. Main asar, waktu asar. Asar pun tak masuk lagi, aku boleh ambil sebab aku cukup syarat. Dia ambil, dia letak 10 minit contoh, dia main asar kat situ. Kalau qasar, 5 minit je. Semayang asar kat situ. Habis tu habis dah. Habis tu dia apa? Dia ambil waktu asar yang tak masuk lagi untuk masuk ke dalam Zuhur. Dia panggil waktu tu, waktu uzur. Waktu uzur. Sama macam tadi dia, terbalik je. Sebab tu niatnya adaan juga. Zuhur, maghrib, asar adaan. Adaan apa Zuhur, asar tak masuk lagi. Itu seolah-olah lah. Yang ambil-ambil waktu tu mana boleh ambil, seolah-olah. Ya? Yeah? Bahagi juga. Jadi bahagi lima waktu juga. Jadi bila waktu asar ni, waktu fadilat besar pahala ni, lebih kurang setengah jam. Sama juga. So, lebih kurang ada masa untuk mandi, ada masa untuk qabliyah, ada masa semayang, ba'diyah, begitu, pakai dan sebagainya, lebih kurang setengah jam, itu waktu paling besar pahala. Dan bila waktu makruh, ujung-ujung, katalah maghrib 7:30, dia semayang 7:23. Maknanya 7 minit je dia boleh semayang asar. Yang mana dia semayang asar 7 minit tu memang cukup-cukup. Maka waktu tu nama waktu makruh, masih lagi tak haram. Bila waktu haram, lagi 5 minit nak masuk maghrib, dia baru semayang asar, yang mana dengan 5 minit tadi memang tak sempat. Dia semayang waktu haram, baru boleh kata haram. Ya? Yeah? Yang ketiga, maghrib 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat, waktunya mulai dari terbenam matahari. Tadi matahari hilang, bulatan matahari hilang, berkekalan hingga hilang cahaya merah, syafaq merah, cahaya merah tu, mega merah tu di kaki langit hilang. Italgam. Lebih kurang 1 jam, lebih kurang lah. Kita memang dah hitam dah ni sekarang ni. Tapi sebenarnya kalau tengok kaki langit ada lagi cahaya tu. Dia panggil syafaq ataupun mega tu dia. Nampak lagi. Jadi waktu tu tak habis lagi. Maghrib. Dia bila habis? Italgam. Itu kena tengok kaki langit lah. Italgam tu masuk gelap gelita. Maka barulah habis maghrib. Baru habis maghrib, masuklah isyak pula. Ini menurut qaul qadim bagi Syafi'i. Ini qaul qadim. Pendapat yang lama bagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia ada dua qaul. Masa dia duduk dekat Iraq, masa duduk dekat Mesir. Dia ada dua tempat dia duduk. Ketika dia duduk dekat Iraq, Imam Syafi'i ada mengeluarkan pendapatnya. Nama pendapat tu qaul qadim. Kemudian dia berpindah. Dia berpindah ke Mesir tu sebab itulah. Sebab pemerintah yang suruh kata Quran tu makhluk ke tu, yang dia kata apa Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, keempat-empat ni makhluk kan kisah tu terkenal, empat-empat ni makhluk sebab pemerintah Mu'tazilah waktu tu dia suruh mengaku bahawasanya Al-Quran ni, mushaf Quran ni baca tu adalah qadim, adalah makhluk, sebab Al-Quran tu adalah makhluk. Sesiapa kata Al-Quran itu adalah qadim, maka ditangkap. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali itu kena tangkap. Sampai 3 pemerintahan, dia mati, anak dia duduk dalam penjara. Imam Ahmad kena sebat hari-hari sampai nak terlondeh.
seluar. Ya Allah, selamatkanlah apa aurat aku. Dia risau aurat dia. Imam Hanbali. Kenapa jadi gitu? Pemerintah Mu'tazilah waktu tu. Dia suruh kata Al-Quran itu adalah qadim. Dia suruh kata Al-Quran itu adalah baharu. Sedangkan Al-Quran itu qadim. Tapi sebenarnya Quran tu memanglah baharu kertas. Tapi Imam Ahmad dia kata kalau aku cakap macam tu nanti ada orang guna akan datang. Jadi dia tutup. Imam Syafi'i macam mana? Dia guna kalam tauriah dia panggil. Double meaning. Kalam tauriah. Bila pemerintah Mu'tazilah panggil Quran ni baharu ke qadim? Kalamullah mestilah qadim. Dia suruh jawab gitu. Tapi dia tunjuk Quran tu, Quran yang baca tu, yang bertulisan. Dia pun kata apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Keempat-empat ini adalah baharu. Lepahlah dia. Lepas degi Mesir. Itu degi Mesir tu. Kenapa? Anak murid dia kata, apa? Anak murid Imam Syafi'i yang anak murid Imam Syafi'i iaitu Imam Ahmad kekal Al-Quran Allah Qadim. Sebab apa? Takut disalahgunakan perkataan itu nanti. Sampai kena tangkap. Tok guru takut ngaku baharu. Dia kata, aku tak cakap Al-Quran tu baharu. Aku cakap keempat-empat iaitu tangan aku. Keempat-empat ni baharu. Itu kalam tauriah, double meaning. Keempat-empat ni baharu. Memanglah tangan ni baru. Tu yang dia pergi ke Mesir. Pergi Mesir, dia buat keluar satu lagi fatwa yang lain. Yang dia panggil Qaul Jadid. Yang baharu. Sikit lah kisah. Kisah-kisah dalam kalau mengajar akidah dia lebat tu. Jadi, itu Qaul Qadim. Imam Syafi'i. Ikut Qaul Jadidnya, tu bukan jadi tu. Jadid. Kalau yang Rumi tu, jadi dia tulis. Bukan jadi. Jadid baru. Yang Jawi, okey. Yang Rumi. Jadid tu baru. Pendapat baru dia ketika dia berpindah tu. Dia kata waktu maghrib tidak lebih daripada 15 minit sudah habis. Habis lah kita. Ya. Dalam kebanyakan semua fatwa Imam Syafi'i semua kita pakai Qaul Jadid. Kecuali ada 21 fatwa dia yang kita tak pakai Qaul Jadid, kita pakai pendapat lama dia. Masih dekat Iraq. Masa kita tak pakai yang baru. Tapi semua apa-apa saja dia ada dua pendapat. Pendapat yang kedua kita pakai yang baru. Kita tak pakai yang qadim. Antara Qaul Jadid yang kita tak pakai. Empat-empat rakaat, empat-empat baca surah. Itu pendapat Imam Syafi'i yang baru. Mula dia kata dulu aku mengatakan dua rakaat saja surah. Sekarang ni pendapat fatwa baru aku kata empat-empat rakaat baca surah. Banyak lagi yang lain yang kita tak ikut. Ada 21. Dahlah fatwa dia berpuluh ribu. 21 je yang kita pakai yang lama juga. Atas sebab-sebab tertentu lah. Panjang lah kenapa. Kita pakai yang tu juga. Antara yang kita tak pakai. Pendapat Imam Syafi'i yang baru. Kita panggil yang lama. Yang lama maghrib adalah bermula terbenam matahari sehingga cahaya mega syafak tadi hilang gelap gelita baru masuk isyak. Tapi pendapat baru dia kata dulu aku kata begitu, sekarang aku tak kata begitu. Habis macam mana? Cuma lebih kurang dia kata 15 minit dah habis. Masuk je kalau 7:30 tu dah mula maghrib, 7:45 habis. Oh, jeng itu kalau pakai yang tu. Jeng kereng. Habis. Tu, iaitu lepas masuk matahari, terbenam matahari, ambil air sembahyang, bang, azan, qamat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat. Ba'diyah atau semayang jamak takdim bagi insya' 4 rakaat lebih kurang tu, habislah waktunya. Bila sudah habis waktu maghrib, terus masuk waktu insya' tiada ada perceraian antara keduanya. Ni khilaf kan. Jadi siapa yang semayang pukul kalau 7:30 pukul 7:45, sekarang pukul apa? Maghrib pukul apa? Sekejap, tengok. Ni cerita betul-betul, tadi anggaran aja, ni yang betul-betul. Maghrib 7:14. Siapa yang sembahyang maghrib pukul 7:30, sebenarnya dia sembahyang waktu isyak qadaan. Mengikut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Qadaan jadi. Sebab tu kalau boleh maghrib ni jangan lambat-lambat. Yang lain tak apalah. Sebab ada khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada khilaf. Jadi kalau boleh maghrib cepat. Yang lain-lain tak apalah lambat. Sebab tak ada khilaf kat situ. Okay. Cuma kita tak pakai lah pendapat baru ni. Kita pakai pendapat lama. Pendapat lama Imam Syafi'i apa? Bermula yang kita duduk pakai lah. Sampai gelap gelita lebih kurang 1 jam.
Ini khilaf, ini khilaf ulama. Bila sudah habis waktu maghrib, terus masuk waktu isyak, tiada ada perceraian antara kedua. Ini khilaf. Sebagian ulama, ini bukan pendapat mu'tamad. Bukan. Pendapat mu'tamad, bukan ni. Dalam kitab kita kata, habis je 15 minit, maghrib, masuk isyak. Terus. Maknanya kalau mudah kata 7.14, 7.30 masuk isyak dah. Mengikut pendapat dalam kitab kita. Ini dia juga. Tapi ini pendapat kedua. Pendapat mu'tamad, pendapat pertama bukan macam ni. Bila 7.14 maghrib, 7.30 habis maghrib, betul. 7.30 habis maghrib tu waktu kosong. Seperti habis subuh nak ke zuhur kan waktu kosong. Waktu tak ada. Sampailah insya-Allah, insya aku apa tengok. 8.28. Sampai 8.28. Mula 7.30 sampai 8.28 adalah waktu kosong seperti mana kosong subuh nak ke zuhur. Subuh nak ke zuhur. Tapi dalam kitab kita kata tak ada perceraian. Masa terus masuk isyak pukul 7.30. Oh, jeng. Ini pernah berlaku dulu kat Penang. Lamalah orang tua cerita dengan saya. Dia dah tua lah. Dia cerita dengan saya tahun 80-an dia cerita. Yang mana dia cerita dulu. Tak tahulah berapa lama. Ada dia belajar kitab, mengaji kitab lah. Ada kitab. Kemudian kata kaul jadid. Kita guna kaul jadid, pendapat yang baru Imam Syafi'i, iaitu habis waktu. Habis waktu apabila lebih kurang 15 minit masuk waktu isyak. Kemudian dia pun sembahyang isyak. Dia ada di masjid tu dia buat. Ini cerita tahun zaman Piramli dulu. Jadi bila dia sembahyang waktu, maksudnya lebih mudah kata kalau 7.14, 7.30 sembahyang isyak lah. Dia sembahyang gitu. Kena serbu dengan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Sebab walaupun betul ambil kaul jadid iaitu 15 minit aja betul. Tapi tetap juga lepas habis je maghrib, waktu tu waktu kosong. Tak boleh lagi sembahyang isyak sebab tak masuk lagi. Sampai 8.28 baru masuk. Kalau hari ni punya. Tapi yang diikut tu, yang ni ikut. Terus sembahyang. Kena rush tu. Kecoh satu Malaysia. Sembahyang isyak awal. Sembahyang pukul 7, tak pukul 8 lagi sembahyang lah. Jadi nyatalah waktu maghrib ini tidak panjang. Macam waktu-waktu yang lain. Maghrib ni pendek aja. Yang ada padanya waktu fadilah, waktu uzur bagi orang sembahyang jamak takhir dalam waktu isyak. Jadi tak adalah maghrib ni dia tak ada waktu fadilat, tak ada. Dia memang pendek sangat awal waktu terus. Dia gitu je. Dia tak ada dah nak bagi 5 ke, tak ada. Memang sembahyang maghrib ni waktu terus, sembahyang terus. Gua apa dah? Oh, sikit je. Keempat sembahyang isyak. Isyak 4 rakaat. Waktunya mulai daripada hilang cahaya merah di kaki langit, hilang gelap gelita, hilang syafaq semua. Berkekalan masuklah waktu isyak. Bila berkekalan hingga naik fajar yang kedua yang disebut fajar sadiq. Jadi malam bila dah gelap gelita masuklah isyak, lebih kurang 8.28 sekarang kan. Maknanya dah tak adalah matahari dah. Nanti esok nanti pukul 5 matahari nak terbit pula. Tengok tempat matahari terbit. Sebelum matahari ni terbit dia akan ada cahaya dia dulu. Yalah, matahari nak keluar cahaya sampai dulu. Bila cahaya, sebab cahaya lebih cepat sampai kan, kelajuan cahaya dia sampai dulu, laju cahaya ni. Bila cahaya tu sampai dulu, dia akan nampak satu fajar namanya fajar kazib. Kazib ni penipu, kazib. Fajar yang tipu lah, fajar tipu. Fajar ni dia punya cahaya straight naik. Kalau kita tengok daripada jauh, saya pernah tengok pakai teropong, memang nampak straight, lebih kurang pukul 5. Dia macam straight, putih, syuf, naik ke atas. Kalau dulu dekat Lembah Kelan dulu ada fanfare tau. Lampu fanfare. Kita duduk jauh ni kita tengok lampu fanfare tu. Macam tu lah lampu dia. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya fajar kazib. Waktu tu azan yang pertama. Subuh. Tapi bukan masuk lagi. Tak masuk lagi. Lepas lebih kurang 1 jam lebih macam tu. Tak, sekejap je yang tu. Lebih kurang 1 minit je. Lepas tu hilang. Fajar tadi hilang. Lepas tu hilang gelap gelita. Sampai waktunya, naiknya macam mana tau? Dia punya cahaya. Cahaya dia bukan putih dah, warna kuning. Naik dia gini. Bentuk bulat. Bukan straight macam ni. Straight naik macam ni. Jadi kenalah. Matahari, bulat. Sebelum matahari naik, cahaya dia naik dulu. Sebelum, ni naik lah. Sebelum tu, cahaya dia ada. Cahaya tu dia panggil fajar. Bila ada fajar sadiq, fajar yang betul, maka masuklah waktu subuh. Bila habis subuh? Bila nampak je matahari naik. Nampak je. Dah nampak dah matahari? Nampak. Habis subuh. Nampak? Terbalik. Kalau masa terbenam, waktu ni asar, hilang je. Habis asar, masuk maghrib. Subuh terbalik. Nampak cahaya, dah fajar, dah masuk subuh. Nampak je, habis. Nampak je bulatan matahari, habislah waktu
subuh yang dinamakan syuruk, yang bunyi yang masjid bunyi tat 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 tu habis waktu syuruk, masuk waktu syuruk, habis waktu subuh. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada lima waktu juga, sama macam zuhur dan asar, cuma waktu uzurnya waktu maghrib bagi orang yang sembahyang jamak takdim, waktu isyak tu bagi lima, yang awal yang setengah jam terawal tu memang yang terbaik lah, kemudian makin lambat makin kuranglah pahalanya. Ujung lagi lebih kurang kita kata 7 minit lagi nak habis, 7 minit lagi nak masuk subuh, waktu tu waktu makruh lah. 7 minit tu ambil kat mana? Ambil dia sembahyang 4 rakaat lah. Kalau dia sembahyang 10 minit, ambil 10 minit. Kalau dia sembahyang lagi 3 minit nak ambil, nak masuk subuh dengan sengaja, maka waktu tu waktu haram, berdosa. Sembahyang wajib, tapi waktu tu waktu berdosa lah, waktu haram. Yang kelima, yang terakhir, subuh. Bila fajar keluar, subuh. Sembahyang subuh 2 rakaat waktunya, mulai dari terbit fajar, fajar nampak, yang kedua, fajar yang kedua, fajar sadiq, berkekalan hingga matahari terbit atau syuruk. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada fadilah, pilihan dan makruh dan haram. Tidak ada waktu uzur padanya kerana tidak ada jamak pada subuh. Jadi yang awal-awal tu waktu fadilah besar pahala, kemudian waktu makin kurang, lagi berapa minit? 3 minit kot. Lagi 3 minit nak habis subuh. Lagi 4 minit nak habis subuh, waktu tu masih lagi waktu harus. Kalau kata dia sembahyang subuh 3 minit lah. 3 minit lagi nak habis baru sembahyang, dia panggil waktu makruh. Tak haram lagi. 2 minit nak habis subuh, dia sembahyang baru waktu haram sebab tak sempat. Tak sempat. Habis 5. Selesai. Secara ringkas ni. Jadi kita tengok, di dalam kitab kita tulis, bermula sembahyang tu, sembahyang 5 waktu tu, dia mula dengan zuhur. Dia akhir dengan subuh. Ulama, mana-mana kitab, bila dia nak tulis waktu sembahyang, dia mesti tulis bermula zuhur, akhir dia mesti subuh. Itu adalah yang betulnya lah. Tapi kita pelik juga. Kita kata, kita kalau kira, kita mengira subuh dulu. 2, 4, 4, 3, 4. Sedangkan kiraan yang betul bukan 2, 4, 4, 3, 4. Kiraan yang betul adalah 4, 4, 3, 4, 2. Tapi tak adalah salah berdosa. Cuma kiraan tu. Kenapa gitu? Kerana sembahyang yang pertama sekali, sembahyang fardu ni, yang wajib pertama sekali terzahir di atas muka bumi ni, adalah sembahyang zuhur, bukan sembahyang subuh dulu. Ketika Nabi Isra Mikraj, Nabi turun tu, sembahyang dengan para malaikat, sembahyang dengan roh-roh Nabi yang terdahulu tu, dekat Masjidil Aqsa, waktu tu waktu subuh, tapi bukan sembahyang subuh. Yang Nabi mengimamkan tu kan? Bukan. Bila Nabi turun ambil sembahyang tu, Nabi tak sembahyang subuh. Subuh yang wajib tu lah, Nabi sembahyang lain. Tapi bukan subuh yang tu, Nabi tak sembahyang. Jadi Nabi tunggu, Jibril turun. Jibril turun untuk ajar sembahyang. Yang menerima cuma kewajipan daripada 50 jadi 5 waktu. Tapi cara sembahyang tak ajar lagi. Maka tunggu Jibril, tunggu. Jibril turun hari yang pertama tu. Jibril turun waktu zuhur tu lah. Ya Muhammad, kum fasalli. Bangun sembahyang. Jibril ajar 4 rakaat semua. Waktu tu waktu zuhur. Lepas tu asar turun balik sekali lagi. Lepas tu maghrib datang balik. Isyak last sekali subuh. Esok hari tu, hari kedua, Nabi tunggu. Waktu zuhur tak datang. Mana Jibril ni? Hari tu semalam datang time ni, tak datang. Sehingga tunggu, dah nak habis dah asar. Bukan habis dah. Dah nak habis zuhur. Mudah kata lagi 10 minit nak habis zuhur, nak masuk asar. Mudah kata gitulah. Baru turun. Loh, kata Nabi, aku ingat tak datang dah. Maka Jibril dengan Nabi semayang. Kemudian Jibril kata, bermula semalam waktu mula, ini waktu last. Itu jadi muasak. Lepas tu Jibril turun lagi sekali waktu, lagi lebih mudah kata lagi 5-6 minit nak masuk maghrib. Kemudian semayang dengan Jibril. Kemudian Jibril kata apa? Waktu semalam tu awal, ini last. Lepas ni tak habis dah. Begitulah. Sehinggalah sampai subuh. Jadi Jibril ajar Nabi 10 kali ya. Yang bermula zuhur sampai subuh, awal waktu. Lepas tu hari kedua, zuhur sampai subuh, akhir waktu. Akhir waktu yang tak lepas, tak lebih lah. Cukup. Maka itulah waktu kita sembahyang. Sikitlah kisah sejarah. Wallahu'alam. InsyaAllah kita sambung akan datang syarat sah. Syarat sah pula. Syarat sah dengan syarat wajib. Sekejap, mana tadi? Ya.
syarat wajib sembahyang, bukan syarat sah, syarat wajib sembahyang dengan syarat sah akan datang itu sudah tasbih kafarah dan suratul subhanakallahu wa hamdik syada la astaghfiruka wa la asna min sa'al fi khusn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.